Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat bertemu kembali dengan Ang Arif Railway Channel. Kita berada di kilometer 284,4 ya. Ini di daerah Pawindan Ciamis. Kita sedang menunggu kereta api Argoilis yang akan segera melintas dari arah timur dari arah stasiun Ciamis. Semboyan 35 sudah terdengar dari lokomotif Argoilis. Terlihat kereta api Argoilis sudah semakin mendekat. Sahabat, baru saja melintas kereta api Argoilis yang menuju ke arah stasiun Manonjaya. Namun sebelumnya kereta api Argoilis akan melintasi jembatan Cirahong. Sahabat, masih di kilometer 284,4, namun posisi di sebelah utara dari tempat tadi kita henti. Nampak di seberang rel itu adalah hutan ya. Di sebelah sana itu, di seberangnya adalah wilayah Manonjaya Tasikmalaya. Ini jalur dari stasiun Ciamis dari timur. Pemandangan di sekitar sini sangat indah ya. Sangat syahdu, apalagi suasananya mendung dan dingin ya. Ini adalah jurang ya, jadi jalur rel kereta api di pinggir jurang. Kalau terus ke arah selatan itu adalah Sungai Citanduy yang membatasi Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya. Tempat di sini lumayan sepi ya. Padahal tidak jauh ke sebelah utara itu ada pemukiman, di balik pohon-pohonan itu ada pemukiman warga, tapi di sini suasananya sepi. Kita tunggu kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan segera melintas dari arah timur. Sahabat, kereta api Kuto Jaya Selatan berjalan ke arah stasiun Manonjaya. Dengan demikian, maka berakhir pula video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.